Halo teman-teman, selamat datang di channel Word Fact Cicung. Kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat logo tanpa aplikasi. Seperti apa caranya? Langsung saja simak tutorialnya. Oke, tujuan saya di sini membuat logo adalah untuk foto profil YouTube dan watermark YouTube. Di sini saya membuat logo menggunakan browser, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Brave atau browser lainnya. Tapi saya sekarang menggunakan Microsoft Edge. Buka browser kalian, lalu ketik buat logo di Canva. Lalu tekan enter. Nah, di sini kalian bisa klik yang ini, desain logo gratis. Setelah itu pilih mulai buat desain logo khusus. Di bagian ini kalian bisa pilih templatenya, tapi untuk pemilihan template kalian wajib pilih template yang enggak ada logo begininya Pro. Kalau Pro diwajibkan ini untuk berbayar, jadi pilih yang tidak ada logo Pro nya saya cari dulu mana yang kira-kira cocok untuk logo channel YouTube saya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian mau pilih yang mana. Di sini saya masih bingung mau pakai yang mana. Oke, di sini saya udah ketemu logo yang menurut saya cocok untuk channel YouTube saya. Saya klik ini, lalu seret ke sini ke timeline-nya. Nah, di sini sudah ada logonya, tinggal diubah saja namanya. Contohnya mau diubah Word. Bawah kita ganti Cicung. Nah, di sini kalian bisa ubah warnanya dengan cara diklik mana yang mau diubah. Misalkan saya mau klik yang ini, warna birunya mau diubah. Di sini ada dua warna, biru dan putih. Klik dulu yang biru, misalkan mau diubah jadi warna merah, dan yang putih diubah jadi warna hitam. Tulisannya begitu juga, kalian bisa klik di tulisan lalu klik di sini untuk mengubah warna tulisannya. Contoh saya ubah jadi warna biru dan yang bawah jadi warna hitam. Untuk mengubah fontnya kalian bisa klik di tulisannya lalu pilih di sini untuk mengubah fontnya. Pilih font yang menurut kalian cocok. Nah, jika ingin mengubah backgroundnya, kalian klik aja di bagian background, lalu klik di warna ini, background color. Backgroundnya kita buat jadi warna kuning. Nah, di sini sudah jadi logonya. Saya suka logo-logo yang kayak gini, simple tapi menarik. Untuk cara mendownloadnya, kalian pilih download. Untuk mendapatkan gratisnya, pilih yang ini. Dan ini hasilnya, kita buka. Nah, ini hasilnya. Setelah selesai download, kalian bisa langsung pasang di channel YouTube kalian. Jika untuk keperluan YouTube, jika untuk keperluan yang lain, pasang saja di sosial media atau di mana kalian butuhkan. Untuk membuat logo di sini, kalian hanya pilih templatenya saja. Jika sudah cocok, kalian ubah namanya,
ubah backgroundnya warnanya. Setelah itu pilih download. Jika ada tulisan begini, kalian pilih yang download free ini. Oke, mungkin cukup sekian saja tutorial cara buat logo tanpa aplikasinya. Untuk kalian yang baru gabung, belum sempat subscribe channel WordPrek Cicung, tolong di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya agar kalian menerima notifikasi saat saya upload video tutorial terbaru. See you next video.